Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gecko Lovers dan juga Reptil Lovers, sahabat Gecko dimanapun kalian berada. Kali ini kita mau menjemur baby bearded dragon kita nih guys. Jadi ini adalah first time mereka berjemur sekaligus mandi di farm Nen Gecko, di rumah baru mereka. Yuk kita sama-sama langsung siapkan semuanya dan kita akan menjemur bayi bearded dragon kita nih guys. Waktunya naga untuk mandi. Ini adalah hari pertama bearded dragon atau naga mini di farm Nen Gecko berjemur nih guys. Alhamdulillah yang satu sudah pup pas lagi dijemur dan satu lagi sudah pup di kandang kayaknya tadi pagi deh. Sekarang mereka lagi berjemur nih guys. Kita jemur 5 menit sampai 10 menit. Nah, berjemur ini sangat bermanfaat ya guys buat bearded dragon. Berbeda dengan leopard gecko, kalau leopard gecko kita tidak perlu jemur. Kita cukup beri dia dengan kalsium kalsinut biasa. Tapi kalau reptil yang lainnya seperti bearded dragon ini, dia membutuhkan jemur nih guys. Karena dia membutuhkan sinar UVB untuk mencegah dia terkena MBD atau metabolic bone disease, yaitu seperti tulang bengkok, entah itu di kaki ataupun di badannya guys. Kalau kita malas untuk berjemur atau kita malas untuk menjemur bearded dragon kita, kita bisa gunakan juga kalsium Exoterra yang mengandung D3 ya guys. Juga di kandangnya juga disiapkan lampu sinar UVB. Untuk membantu agar terhindar dari MBD. Oh my god! Wow! Nah, berjemur ini juga bermanfaat mempercepat siklus pencernaan di hewan reptil ya guys. Khususnya untuk di hewan reptil selain leopard gecko, mereka membutuhkan jemur untuk proses pencepatan pencernaan. Karena reptil ini pencernaannya sangat lambat guys. Berlama-lama kemudian. Oke guys, sepertinya sudah 5 menit lebih nih kita menjemur bayi bearded dragonnya. Waktunya kita untuk undur diri dulu hari ini ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang menjadi channel reptil terbaik untuk kita semua. Dengan cara diklik tombol like, komen dan juga subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari Nen Gecko Channel. Teruslah belajar, teruslah berkarya, majulah terus Leopard Gecko dan juga Reptil Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.